belah dua tuh isinya. Us, keren ya. Nih. Hati-hati, tumpah aku. Oh, iya, makan. Ya, tapi. Jalan menuju hutan. Kita masuk ke sini. Miring kakimu, melintang. Perjuangan kita mau dapatkan buah mentawa melewati hutan, melewati kebun sahang, melewati apa nih? Kebun karet. Gos-gosan. Kok tiap hari kayak gini bisa turun nih berat badanku. Cepat. Cepat ya. Banyak kan rebung ya? Baru 3. Ada bekas orang nyari rebung. Kemarin kayaknya ya. Ini kayu. Ini orang kalau nyari kayu taruh di sini. Kalau udah kering, nanti baru dibawa pulang. Banyak kah rebungnya? Banyak kah? Ini rebungnya. Tinggalkan. Oh, tinggalkan kah? Nanti pulang baru ambil. Reng. Apa rasa? Rasa olahraga jumba. Jumba. Koy, salah berjalan sini ya. Mana? Mana jalan? Sopi. Di rebung kita salah jalan, salah belok. Harusnya kita belok sini. Gara-gara nyari rebung nih. Gara-gara nyari rebung. Kandang aja kayak situ. Ikuti aja jalan orang. Ini bunga apa nih namanya? Lupa nih apa namanya, tapi bagus bentuknya, cuman nggak bisa dimakan sih ini. Banyak nih. Mana guys? Wah, rebungnya besar sekali. Wow. Kita kumpul dulu, nanti pulang baru kita ambil lagi. Ah, 5 dah. Udah banyak. 3. Lanjut lagi perjalanan kita menuju pohon mentawa. Semangat. Ini ada sungai nih. Cantiknya. Ini cari tempuyung. Ini cari tempuyung. Banyak kah buahnya, Nek? Ngantadep ah nenek. Oh nek. Ternyata nenek kita panggil-panggil dia tidak mendengar. Jadi kita lanjut perjalanan. Dan kita lanjut perjalanan kita. Terima kasih. Itulah. Ada pondok orang nunggu durian. Karena lagi musim durian, di bawah pokok durian banyak pondok-pondok orang nih. Kita nemu pondok durian. Terus aku pondok kayak gini nih. Sudah sampai. Nih. Mentawa yang dikasih. Iya. Mentekan di sama tuh Ustaz tadi tuh ya. Mentawa yang dikasih tuh tadi. Ca, kamu enggak? Ini Ca. Kuning, Ca. Merah itu. Mentawa, Ca. Bukan kuning, merah. Ini bawah sini lah. Seru mereka. Bapak Ca mulai manjat nih.
teman semuanya enggak ada ayam sama sambal. Lek gaya uca. Lek gaya uca. Dah basah ya, Ca. Ca, lihat Ca, coba Ca. Astaga. Sambil nunggu Bapak Uca jolok buah mentawa, kita mau main di air. Mau nyari apa ya? Nyari apa, Gopi? Cari tengkuyung. Kita turun. Hati-hati. Peng, apa kau peng? Peng, apa kau peng? Nyari harta karun. Mana? Mana? Apa? Apa sih emang bisa dimakan tuh? Itu kijing tuh bisa untuk buat bubur. Kaai, kata Sophie. Dapat nggak pi? Oh, ini jatuh. Mana 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 mana. Aku dapat. Iya. Yeah. Mana mana. Dapat. Inilah namanya tengkuyung. Makan kakak, mana? Dapat lagi. Aku tukang mungut. Pi, mau baca di dalam pasir ya? Di dalam pasir. Ha, dapat lagi. Pi, kurang tinggi, Ca. Kalau kamu terjun. Gelombangnya besar. Wow, gelombangnya besar. Woi, aku temu nih besar. Ye. Apa tuh dia? Hah? Mana? Wah, banyak. Ih, banyak. Sebanyak, Peng? Iya. Satu tungku tuh kan langsung ke semuanya. Nah, tambah satu nah. Ada isinya enggak punya Kak Ci? Oh, ada isinya tuh. Wow. Tawa emang satu. Fresh langsung dari pohonnya. Ini kalau ke sana semua. Wow, mantap. Apa nih kijing ya? Kijing. Si yang besar nih. Ah, jatuh. Pipi. Ya, hilang kijingnya. Belah dua tuh isinya. Us, keren ya. Nih. Coba aku. Sampai duduk-duduk ya. Enak. Bisa Bapak Usyak manjat ya. Dari pohon yang kecil tuh kadang naiknya. Nikmat. Tebal dan kenyal. Kalau aku suka yang mentah. Kalau Ocha dia suka yang masak. Ya. Mereka yang nyari tengkuyung. Tapi bercampur sama batu, jadi harus kita pilih. Ini ada dua. Batunya kita buang. Mundur lagi kamu. Mbak sini kak. Udah banyak. Kayaknya ada. Aku menemukan sesuatu. Nemu apa? Yang tadi besar, yang ini tuh lebih kecil. Ini namanya apa? Kijing. Apa? Kijing, ini kijing. Ini kijing. Aku nemu lagi. Tiga. Hasil tengkuyung yang kita cari. Banyak nih. Nah, mengumpul mentawa-mentawa yang tadi. Banyak nih. Itu dia. Banyak sekali.
Isinya mana? Lihat. Ini besar nih. Ada pasti itu. Udah tua tuh, pasti ada tuh, Peng. Pungut ya. Ada kali isinya. Peng yang gendong, Peng. Buahnya itu warna orange, kenyal dan apa ya, gurih, kayak legit-legit gitu rasanya. Inilah dia buah mentawa, agak bergetah. Kukumu mana, Peng? Habis nyari tengkuyung. Kuku habis nyari tengkuyung. hitam. Jadi harus ditibak-tibak gitu. Nah, buat ngecek mana yang sudah tua, mana yang masih muda. Jadi yang udah tua dibawa pulang ke rumah. Warnanya kelihatan tuh di dalamnya, warna orange. Gak kelihatan ya karena kecil. Kita bawa pulang. Namanya pakis uban, atau kalau orang Dayak sini nyebutnya pakis pekuh gerubuk. Pekuh gerubuk. Gerubuk itu gerubuk ya. Gerubuk itu uban. Beruban. Jadi pakis uban. Karena bulunya itu warnanya warna putih kayak uban.
ya. Gendong mentawa. Jauh guys dari pohonnya sampai ke rumah nih. Perjalanan. Wah, luar biasa sekali harus menggendong buah mentawa dari pohonnya. Nanti kita bawa pulang ke rumah dengan melewati jalan yang tadi kita lewati pas waktu kita mau berangkat ke pohonnya. Dan sekarang kita perjalanan mau pulang ke rumah. Wah, ngos-ngosan. Terima kasih sudah nonton videonya aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel aku. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye. Sampai kah?